Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ninjaka semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel, salam dua bila. Oke sahabat ninjaka semuanya, seperti biasanya di kesempatan kali ini kita akan lanjut lagi untuk bersama-sama mempelajari teknik dasar bermain ninjaku. Oke sahabat ninjaka semuanya, teknik dasar bermain ninjaku yang akan bersama-sama kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah teknik vertical roll. Ini teknik roll melakukan perpindahan memutar ninjaku dengan lakukan perpindahan yang melalui konektornya dari batang stick yang satu ke batang stick yang lain, yang dilakukan secara vertikal dari atas ke bawah, jadi tegak lurus. Contoh gerakannya seperti berikut ini. Oke, sahabat ninjaku semuanya, itulah sekilas contoh teknik vertical roll yang akan bersama-sama kita pelajari pada kesempatan kali ini. Oke, sahabat ninjaku semuanya, di kesempatan kali ini, tumpuan yang akan kita gunakan adalah di bagian celah di antara jari telunjuk dan juga ibu jari, di tengah sini. Yang akan kita jadikan sebagai tumpuan untuk perpindahan konektornya. Lakukan roll secara ayunkan nunchakunya dari belakang ke depan dengan melakukan satu kali roll. Oke. Oke, satu kali roll. Langsung setelah batang stick yang satu ditangkap, kemudian langsung pindah ke sebelah kiri, ayunkan secara menyilang. Oke, lakukan roll juga di sini. Oke, sahabat ninjaku semuanya, untuk mengawalinya lakukan pelan-pelan. Oke. Set. Oke, sahabat ninjaku semuanya, saya kira untuk teknik yang satu ini cukup mudah untuk dipelajari dan juga difahami. Oke, sahabat ninjaku semuanya, mungkin biar lebih mudahnya, coba perhatikan dalam gerak lambat berikut ini. Oke, sahabat ninjaku semuanya, sekian dulu perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.